Ini namanya awan naik. Oh, ini namanya asap apa awan? Setiap waktu terdapat beberapa fenomena alam langka menakjubkan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Rata-rata fenomena alam tersebut terjadi secara alamiah, baik disebabkan oleh manusia secara tidak sengaja maupun karena alam itu sendiri. Terkadang sebagian besar dari kita tidak menyadari bahwa keajaiban sang pencipta tersebut adalah salah satu hal tersembunyi di dunia. Tentu ada yang nampak sangat indah dan memukau, namun ada juga yang nampak mengerikan untuk dilihat. Bahkan ada juga fenomena alam yang menimbulkan kegaduhan besar bagi dunia. Misalnya saja salah satu fenomena alam berikut ini yang berhasil membuat warga merinding. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Baru-baru ini fenomena mengerikan nampak di langit Cina, di mana formasi awan yang sangat aneh tiba-tiba memenuhi seluruh kota dibarengi dengan cuaca mendung. Warga menyebut fenomena tersebut sebagai awan mamatus. Fenomena yang langka itu muncul di langit Hubei dan menarik perhatian seluruh dunia. Awan jenis ini tidak hanya terlihat aneh, tetapi juga memancarkan suasana misterius yang seolah-olah menandakan suatu bencana yang tidak terduga akan datang. Banyak warga Hubei kala itu berhasil mengabadikan momen menegangkan tersebut menggunakan kamera ponselnya. Bahkan mereka juga mengunggah di berbagai situs media sosial Cina seperti Douyin. Dan topik tersebut menjadi perbincangan hangat warga negara Cina. Dalam beberapa video unggahan warga sekitar, menunjukkan awan yang seakan-akan menggantung dan hendak runtuh ini menyelimuti langit-langit di seluruh kota. Warga yang melihatnya hanya dapat kaget dan terbelalak, sembari berharap hal tersebut bukanlah pertanda buruk. Bahkan tak sedikit juga warga Cina yang mengaitkannya dengan pertanda akan datangnya cuaca buruk, yang akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Lalu apa itu sebenarnya fenomena awan mamatus? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Awan mamatus merupakan salah satu bentuk awan khusus yang bentuknya mirip buih susu hewan. Berwarna putih atau putih pucat dan tersebar pada ketinggian yang lebih rendah. Umumnya kemunculan fenomena ini berada di ketinggian antara 2000 meter hingga 4000 meter. Terbentuknya awan mamatus erat kaitannya dengan perubahan fisik dan kimia di atmosfer. Mereka terdiri dari tetesan air yang sangat kecil atau kristal es. Partikel-partikel kecil ini tertarik oleh pelepasan koronal dan gaya elektrostatis untuk membentuk gugus yang akhirnya membentuk awan mamatus. Kelembapan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan awan mamatus. Ketika uap air di udara menjadi jenuh, ia membentuk kabut awan dan tetesan air lainnya di atmosfer. Dalam beberapa kasus, awan mamatus mulai terbentuk ketika kelembaban di atmosfer mencapai 70 hingga 80%. Kelembaban relatif suhu juga berperan penting dalam pembentukan awan mamatus. Ketika suhu turun di bawah titik embun, uap air mengembun menjadi tetesan air atau kristal es. Nah sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.